Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel Villa Muhammad Agus. Kali ini saya lagi berada di Villa Kayu Batu Layang ya. Di sini untuk Villa Kayu sendiri cukup besar ya, seperti ini. Di sini juga memiliki 3 lantai ya. Dan untuk kolam renang sendiri cukup besar. Nah, seperti ini ya, kolamnya juga bersih dan terawat ya, kolam baru. Dan ini untuk bangunan juga bersih, dan di sini sejuk ya untuk udaranya. Dan di bawah juga ada ruang bisa buat rapat ya, atau meeting nanti kita review ke villa. Nah, ini saya lagi berada di kolam dulu ya. Nah, kebetulan untuk Villa Kayu Batu Layang ini berada di bawah kaki gunung ya. Memang dari jalan raya cukup lumayan jauh juga ya, sekitar 3 kiloan. Bisa lebih juga ya. Nah, di sini cuman untuk villanya juga cukup terawat dan bersih dan sejuk ya. Oke, sekarang kita lihat ke gerbang ya. Nah, di sini juga memiliki kolam renang anak kecil dan kolam renang dewasa ya, bertahap. Nah, ini begitu kita masuk ke gerbang, di bawah juga udah ada settingan kursi ya, tempat lantai dasar ya, untuk kamar di lantai 2 dan lantai 3, lantai terakhir 4 ya. Jadi kalau ambil dari dasar, lantai dasar jadi 4 lantai ya, di atas 3 lantai, yang di bawah juga bisa buat acara karena cukup lumayan luas juga ya. Oke. Nah, ini tempat buat acara kumpul atau acara organ ya, hiburan di sini juga bisa, memang cukup lumayan luas. Nah, untuk ini juga ada settingan kursi ya dan meja untuk santai, dan di sini juga memiliki tenis meja ya, seperti ini. Nah, cukup luas ya untuk yang di bawah ini, untuk lantai yang di bawah ini ya. Kalaupun terbuka tapi tetap di sini nyaman ya buat acara. Nah, untuk dapur, perlengkapan dapur juga udah lengkap ya, kulkas satu pintu, dispenser, dan perlengkapan yang lainnya seperti magicom, piring ya, seperti ini udah lengkap dan cukup bagus juga untuk dapurnya ya, cukup besar. Karena memang kali ini saya review kebetulan pas cek out tamu, jadi agak masih berantakan ya, untuk seperti yang di sini juga masih berantakan ya. Nah, ini untuk halaman parkiran cukup sekitar 8 mobil. Nah, kebetulan sebelum kita naik ke atas, di sini ada ruang untuk karaoke ya, ruang tamu kecil bisa buat karaoke. Ini udah di setting sound aktif dan TV seperti ini, cukup
bersih dan bagus ya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Nah, di sini juga ada ruang yang cukup lumayan luas ya, besar. Memang ini semuanya dari kayu ya. Nah, seperti ini. cukup luas, bisa buat acara kumpul di sini ya. Kumpul keluarga. Nah, untuk ini biasanya dipakai dapur bersih ya. Nah, di sini juga memiliki kamar tidur. Cuman belum dikasih spray ya untuk kamar tidur itu sendiri, cukup nyaman, dan di sini juga ruang kamarnya agak besar juga ya. Bisa nambah bed sekitar 3 bed. Sini langsung memiliki kamar mandi ya di dalam kamar. Nah, seperti ini cukup bersih dan terawat ya. Oke, sekarang kita lihat kamar yang berikutnya ya. Nah, ini untuk kamar tidur juga cukup bagus ya. Cuman di sini sama belum dikasih spray ya. Nah, ini juga ruang kamarnya bisa nambah bed lagi sekitar 3 bed ya. Dan sini juga memiliki lemari, bisa buat naruh barang-barang ya. Situ juga udah ada disiapin sejadah, bisa buat sholat ya. Sama untuk ini juga memiliki kamar mandi di dalam kamar tidur ya. Nah, seperti ini. Kamar mandinya juga cukup lumayan besar ya. Cukup bagus dan bersih, kloset duduk, wastafel ada. Oke, sekarang kita lihat kamar yang berikutnya ya. Oh, di sini ada tempat santai, ruang tamu kecil, udah ada sofa dan TV ya. Di sini juga kita bisa menikmati udara ini dan menikmati untuk fasilitas yang ada di sini, TV dan sofa, meja ya, sambil santai. Ini ruang tamu kecil, dan di sini juga ada balkon, bisa kita buka ke sini. Nah, di sini juga memiliki kursi dan meja ya, bisa buat santai sambil ngopi sambil lihat untuk halaman ya. Untuk halaman memang cukup lumayan luas ya, cukup luas maksudnya. Untuk halaman datar dan miring, semakin bawah semakin miring ya. Dan di sini juga ada halaman datar, cukup luas juga, bisa buat acara outbound ataupun game ya. Oke, saya masih berada di balkon ya. Nah, di sini juga ada tangga ya, balkonnya semacam kayak gini. Di sini juga memiliki tangga ya, dari luar bisa langsung arah menuju balkon ini ya. Nah, seperti ini. Situ juga ada kolam ikan, bisa kita pancing di sana. Nah, untuk halaman sendiri memang begitu luas ya. Untuk halamannya bisa bahkan sampai ke bawah yang itu ya. Nah, sampai ke bawah itu, untuk kolam sendiri yang sana, yang pojok di sana itu udah nggak terpakai ya. Oke, sekarang kita di sini juga ada kamar tidur ya. Nah, jadi nanti untuk teman-teman kalau misalkan nginep di sini bisa sewa extra bed ini ya, teman-teman. Nah, di sini kayak semacam ruang ya. Ruang buat gelar extra bed ataupun
kita bisa dibilang buat tidur bareng ya di sini, karena memang modelnya begini. Ada kemungkinan yang bed itu kayaknya free ya untuk digelar di sini, satu tempat tidur yang besar tapi barak ya modelnya, dan sini juga cukup leluasa ya, cukup asri tempatnya. Dan ini juga bisa kita, kalau terlalu lebar misalkan untuk kamarnya, ini bisa ditutup ya, seperti kayak gini. Nah, bisa ditutup, cukup leluasa ya untuk kapasitas-kapasitas banyak keluarga, acara keluarga besar. Nah, kita juga bisa lihat kolam dari sini ya. Nah, untuk kolamnya itu ya, kolam berenang tidak terlalu kecil juga ya, ukuran besar untuk keluarga atau anak-anak juga senang ya, semacam kolam berenang yang memang bagus untuk kolam berenang sendiri. Oke, kita bisa masuk lagi ke lewat sini ya, lewat sini. Kebetulan di sini ada tangga yang naik ke atas satu lagi. Kita lihat dulu yang di atas. Nah, di sini begitu kita masuk ada ruang santai ya. Nah, di sini ada ruang santai dan kursi modelnya begini ya. Nah, untuk tempat tidur sendiri di sini double ya, single tapi ukurannya single tapi double, cuman belum dikasih spray sama ya, karena bekas tamu check out. Dan cukup sejuk ya, bersih, dan di sini memang dari kayu ya semuanya seperti ini. Oke, kita lihat kamar yang berikutnya lagi. Nah, di sini juga untuk kamar tidur ada satu tempat tidur ukuran besar, dan di sini juga ruang kamarnya cukup besar juga ya, ruang bisa nambah bed sekitar 3 bed ya atau 4 bed. Nah, seperti ini sama tapi belum dikasih spray ya, belum rapi karena bekas tamu check out. Nah, ini memiliki kamar mandi di dalam ya, dalam kamar tidur. Nah, seperti ini cukup bersih ya. Kalau saya duduk. Oke, sekarang kita lihat kamar yang terakhir. Nah, ini untuk kamar sama ya, seperti yang pertama kita shoot. Ini kamar tidur ada dua, sama belum dikasih spray, dan untuk ruang kamar ini bisa nambah bed sekitar satu bed lagi ya. Oke, nah di sini ruang tamu ini memiliki kamar mandi ya. Nah, kamar mandi di dalam. Untuk kamar mandi sendiri hampir sama ya, cuman ini agak kecil ruang kamar mandinya, tapi modelnya sama. Oke, kita keluar ke balkon karena memang di sini juga masih memiliki balkon. Nah, balkon yang atas di sini udah disetting ada kursi ya, 1, 2, 3, ada 4 kursi, ada 2 meja ya. Sambil lihat mungkin pemandangan ke arah sini ya. Memang di sini cukup sejuk, pepohonan juga banyak ya, karena memang di bawah kaki gunung. Sambil lihat halaman cukup lumayan, yang cukup luas. Oke, baik, biar tidak penasaran kita naik lagi ke lantai yang atas, yang terakhir. Nah, untuk lantai yang terakhir ternyata model loft ini ya, memang ini
dekat sama atap ya. Kalau kita memang banyakkan orang mungkin ini bisa dipakai, tapi kalau sedikit orang ini nggak perlu dipakai ya. Dan di sini juga memiliki kamar mandi ya. Nah, ada kamar mandi. Ini kita udah lantai terakhir ya, yang paling terakhir. Oke, baik, sekarang kita lanjut lagi ke bawah ya. Oke, saya sekarang lagi berada di luar area Villa Kayu Batu Layang ya. Tampak depan Villa Batu Layang, Villa Kayu Batu Layang 3 lantai ya. Dari kalau dari dasar bawah 4 lantai. Nah, cukup tinggi juga dan cukup udara cukup segar juga di sini ya. Nah, ini untuk halaman yang datar ya. Oke, udah seperti itu ya, udah jelas semuanya. Nanti di atas juga masih memiliki aula dan tempat tidur satu barak ya. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa dilihat videonya. Setelah lihat video jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.